02 ya. Nah itu Pak ada 3 di bidang enggak di ujungnya? Enggak ada Mas, orang saya udah balik nih, udah saya bolak-balik nih sampai bolak-balik berkali-kali enggak ada, rata kosong. Untuk kami kirimkan di sini Pak bagaimana? Kirimkan apa ya Pak? Halo? Jadi untuk kami kirimkan di sini bagaimana? Kirimkan apa? Kirim aja Mas, kirim aja untuk alamat terdekatnya yang bisa saya tukar poinnya. Pencocokan data seperti itu. Pencocokan data, oke. Ini yang dinamakan dengan 2502 yang dinamakan dengan PDP 3 digit angka di belakang kartunya berapa? Gak ada Mas, kosong nih, rata loh. Apa udah apa nih? Gak ada. Halo. Halo Pak. Halo. Iya, yang dinamakan halo, dengan CVP Bapak. Apa? Yang dinamakan CVP. Oh ini yang nih. Gak ada. 3 digit angka di belakang kartunya berapa? Gak ada Mas. Ada tulisan nih cuman kontak BRI 1402 2017. Iya di belakang kartu Bapak setelah 5. Ini belakang 8, ini di 6024369 2502 itu Pak ada 3 digit angka di ujungnya. Gak ada Mas, orang cuman masa apa cuman. Iya kalau ini saya lihat sih sebenarnya nggak ada nih Pak. Saya juga mau tuh kulkas sama cashback 1 juta kayak tukar poin 320 poin kayak yang Bapak sebut. Cuman ini nggak ada angkanya Pak. Jadi kalau misalnya mau Bapak mau saya datang ke kantor BRI terdekat, silakan aja kirim ke nomor telepon saya Pak alamatnya. Tapi kalau Bapak bilang ada nomor 3 digit di belakangnya, ini nggak ada nih Pak, ada cuman 1500017 tuh Pak. Itu kan Pak setelah 2502. Coba Bapak itu Pak dari 5188 itu Bapak perhatikan. Nggak ada Pak. Lalu semuanya di belakang kartu Pak, Bapak lihat di belakang kartu ya. Gak ada. 2502 Pak itu di ujungnya paling ujung. Ada 3 digit angka tulisan seperti cinta pena. Gak ada, ada paling ujung. Paling ujung tulisannya authorized signature, kode rahasia, tidak boleh dikasih ke sembarang orang, termasuk orang BRI. Bagaimana? Ini ada tulisannya Pak. Pihak BRI tidak pernah menanyakan kode autentik 3 digit di belakang kartu Anda. Jadi Anda jangan sembarangan ngasih walaupun ke orang BRI sekalipun, karena pihak BRI tidak pernah menanyakan 3 kode itu. Tulisannya gitu doang. Nggak, disinkronkan kayak gimana Pak?